لا عبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا حول ولا قوة إلا بالله الله الرحمن الرحيم قال معلق بن صلى الله عليه وسلم شتان بين من يستجل به أو يستجل عليه المستدل به عرف الحق بأهله وأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه إلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. Artinya jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia dan antara yang mengambil dalil atas dia. Mana jauh perbezaan antara dua orang yang mengambil, pertama dipanggil man yastadillu bihi, yang kedua wa man yastadillu alaihi. Jauh antara yang mengambil dalil dengan dia, dengan Allah Ta'ala, dan antara yang mengambil dalil atasnya, atas Allah Ta'ala. Apa beza di sini? Pemula yang mengambil dalil dengan dia itu telah dikenalnya hak Ta'ala bagi ahli dan disabitkan pekerjaan daripada wujud aslinya. Yakni jauhlah antara yang mengambil dalil dengan dia atas segala kainat, maka itu yang wasil. Mana orang yang dipanggil, gulungan yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikenali dengan gulungan murad. Murad mana al-ladhi yurad, mereka yang disentak kalbi dia oleh Allah Ta'ala. Terus di kalangan ahli irfan, orang yang betul-betul mengenali Tuhan, bukan dengan dalil, tapi dia naik atas lagi, itulah dengan syumur qalbi, keperasanan hati dia dengan rasa zauq wijdan syuhur dan ayat istilah sufi. Ada jauh perbezaan antara mereka yang mengambil dalil dengan dia, ya, dengan adanya Allah Ta'ala maka ada sekian makhluk, dengan orang yang mengambil dalil adanya makhluk, adanya Allah. Ada jauh beza, ada perkumpulan wasil. Mereka terus kontinu sudah tamakun, mantap dengan Allah Subhanahu Taala, untuk melihat terus kepada Allah Taala di bidang kemudian bawa diri kepada makhluk. Ibarat orang mengenal raja, kemudian bawa dia mengenal raja. Yang bawah ini dikenal raja dulu, kemudian baru kenal raja kemudian. Itu beza mereka yang nampak sanek atau ada di bagian fa'il mujib wa dahulu, kemudian kaulah dipemandang kepada makhluk. Dengan mereka yang sebaliknya, iaitu memandang makhluk dulu kau dipandang Tuhan, maka itu tidak apa kuat. Jadi yang wasil mereka kepadanya, maka terhijab segala kainat daripada mereka itu. Ya, terhijab maknanya apa? Dalam kalbi mereka terdinding daripada menghadap kepada kesan dipanggil asab, dengan sebab dia dalam syurut al-muhassin, ia telah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anta ma'al akwan ma'al syajidan muqawin. Anta ma'al akwan, engkau bersama makhluk menepikan pandangan kamu dengan makhluk, rasa hati kamu dengan makhluk, bila ma'alam usyakit al-muqawin, selama engkau tidak syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Jadi mafhum sekali ini, kalau disyuhud akan Allah di golongan wasil, ya, maka dia tidak ada keparasanan berbeda dengan makhluk, atau berlazat dia dengan Tuhannya, bernikmat dia dengan Tuhannya, ya, atau di antara golongan yang telah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dilihatnya akan keinginan itu, maka tiada diambil dalil dengan dia atas keinginan itu atas makhluk itu, sebab mereka sudah tidak memerlukan dalil, sebab mereka dah lalu proses dalil lebih dahulu. Ya, macam kita nak pergi ke Kuala Lumpur, PLIB, tak pernah pergi, ada kena ambil dalil di bekat kuis dan sebagainya. Bagi orang yang telah sampai dan selalu pergi ke sana, tak payah dalil lagi lah, tak payah sebut dia nampak terus. Itu maksudnya biasa antara orang yang wasil yang telah sampai dengan orang yang belum wasil, belum sampai. Maka yang belum sampai dia memerlukan dalil Quran, dalil hujah Quran. Adapun yang dah sampai, dia tak kira Quran lagi, ya, dia terus buka syafah lagi. Yang disebut sah seperti ini, itu disebut dalam ayat Al-Quran, keadaan kalbi mereka iza zunirallahu wajilat kubuh, sebut di nama Ta'ala wajilat kubuh, getaran kalbi terus berlaku menangkap, ya, sama ada dia menangkap akan jalan Allah atau jamal Allah. Maka terhijab segala keinginan daripada mereka, maknanya dalam kalbi mereka terhapus ma fi kalbi ghairullah, kedudukannya ketiga bentarnya. Maka dilihatnya keinginan itu, maka tiada diambil dalil dengan dia atas keinginan. Keinginan apa? Makhluka, jahizat, makhluk semua ni lah, kita dia panggil keinginan, atau istilah dia panggil yang telah asar kesan. Maka yang memberi kesan ialah Allah, dia panggil mu'azzin. Kalau kita dipanggil makhluk, maka Tuhan dipanggil khaliq, atur kemudian. Dan antara yang mengambil dalil atasnya dengan keinginan, mana dia belum wasil, kita biasa mengambil jalan, mengambil dalil-dalil. Kalau kita nak sampai tempat, kena ambil dia punya peta dia dan sebagainya lah, maka wis, ya. Dan mereka itu yang salik, mana gulungan murid, orang yang salik yang sedang memperjalankan rohani dia kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan salik ni tidak akan berjalan kecuali dia mesti ada mahabbatullah, kalbi insan. Kalau tidak ada kasih yang kuat dengan Tuhan, dia tak masuk salik, dia terjun, rohani tak berjalan, ya. Sebab tadi kuna tadi kuna mahabbah, jalan kami adalah jalan mahabbah, kerinduan asyik yang kuat dengan Tuhan, bukan kalbi boleh berjalan. Kalau kalbi dia tidak asyik dengan Allah, tidak rindu dengan Tuhan, dia buat ibadat kosong dengan Tuhan, dia semayang pun kosong, ya Allah, apa nak berjalan apa tak dia, dia menepungi dengan dunia, ya. Ya, berlainan orang yang hati dia ada panik dengan Tuhan, rindu kuat, angkat dia takbir, zak Tuhan mihrat kalbi kita hadirat Tuhan, ya urujul kalbi ila Allah Ta'ala, kita panggil as-salatu mihratul mu'min. Semayang tu tempat mihrat, mihrat mana bukan mihrat macam biasa Nabi Muhammad, dia panggil uruj, urujul kalbi ila Allah, naik hati dia terus menghadap ke hadirat Tuhan Janda Jalalu yang maha agung, yang laisa kamitslihi syai', tidak ada satu jalan keseluruhan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Maka mereka itu pada hal suluk Islam berjalan, mereka itu mahjubun, masih terdinding dari Tuhan mereka itu dengan melihat lain. Jadi saat ini masih nampak lagi, dia belum mengalami fana bin af'an, fana bin asma', dan fana bin sifat dan seterusnya. Jadi dia belum fanakan, melenyapkan pandangan ini, maka kalbi dia masih tersangkut dengan pandangan makhluk, iaitu diri dia sendiri. Ya, dia beramal dia nampak dia beramal, ya, dia semayang dia nampak dia semayang. Kalau orang yang telah sampai dia nampak kan, dia semayang dia nampak af'an Tuhan. Dia berdiri, dia gerak sampai salam, semua dia karam dengan af'an Allah Ta'ala. Itu biasa dia. Dan orang ni masuk gulungan mahbub, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala dengan dalil hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u al hadis. Itu hadis sahih.
Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri dengan aku. Dan ulama besar di Mekah mentafsirkan, ya, dia katakan la ilaha illallah bin nawafil, makna menawafil. Setengah ulama mentafsirkan ayat amalul khas, amalan yang khas, ya, dan nanti tatas lusana luhakil rasul di dalam sana. Dan sana dia ada setelah dibagi dia sentir bagi amalul tariqah. Itu kan 40 diterkan muhtabarah yang diaku oleh dunia Islam, oleh ulama besar, ya. Maka sanad khas itu harus dipanggil sekali pada nawafil. Sehingga al-hatta uhibbah, itu dalam hadis Qudsi. Sehingga aku kasih, bila aku kasih dia pun usamah, akulah pendengarnya, ya semua, yang dia mendengar dengan aku. Dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan, dia bangun dengan aku. Itu isyarat dipanggil kepada ghalabatu syuhud, makam fana. Maksudnya apa? Lenyap yang lain. Dia merasakan af'al Tuhan yang berlaku pada diri dia sebagaimana disebut jelas-jelas dalam firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, perbuatan kita apa? Bercakap, melihat, mendengar, berjalan, duduk, bergerak, semua af'al kita. Dan semua itu dipanggil sadirun minallah. Ya, keluar daripada ta'luk tanjizi qadir bagi iradat dan ta'luk tanjizi hadis beribu bagi kudrat dan ta'luk inkishah bagi alim wa sam wal basar. Hadis ini semua. Tapi kita ni semua Tuhan suruh kita bagi wafi al-fusikum al-falatul sinun. Pada diri kamu, kamu tak kenal. Jadi kata semua mengenal diri. Man arafan nafsa fakat arafan rafah. Siapa kenal akan diri dia, dia kenal akan Tuhan dan Tuhan. Maka kenal pada diberikan syariatan wal hakikatan. Kalau syariat sekarang membina dalil, kalau hakikat dia membina syumur, bukan biri. Ya, dia tenggelam, fana, haram dengan Allah SWT. Faham dia? Ya? Dia membina kasih tadi. Tanpa kasih dia tak ada jalan. Ya, ya, rohani kita takkan jalan kalau tak ada mahabbah yang kuat di dunia dengan Tuhan. Ya, sebab orang bila tak ada kasih, kasih sikit tak kuat, dia buat kerja itu bila berkuang. Ya, dia bagi pun hadiah pun dia berkuang. Ya, nah, kalau dikasih lah, dia akan tunggu betul-betul. Dia bagi benda terbaik. Dah bagi yang baik pun dia rasa macam tak, macam tak sempurna dengan kita ada sifat orang yang ada mahabbah. Ya, mahabbah itulah dia punya kenderaan rohani kita untuk menuju ke alam makrifat akan Allah Ta'ala. Untuk mahabbah itu terbina daripada apa? Latihan kasrat zikr. Dan ishtighalu bi zikri. Kumpulan yang kuat pada zikrullah. Nah, maka dia akan rasa ya itulah al-lazzat zikr. Tuan hadiah yang pertama kelazatan. Bila dapat lazat berzikir, tuan tempah lagi hadiah yang dulu tuan bagi al-ish. Rindu yang kuat. Bila rindu kuat dengan Tuhan, jawab dia apa? Rafak pun hijab, buka hijab kan. Ya, bila buka hijab kalbi dengan Tuhan, maka ketika itu, jasad dia ma'al khalaq wa kulubuhum ma'al. Jasad mereka bersama makhluk, hati mereka sentiasa dengan Allah. Itulah pakaian Nabi-Nabi Rasul-Rasul pada awliya. Ya, itu sunnah yang paling besar. Ila dawamul qulubi qalbi ma'allah. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Jadi doa alam dan ini. Jasad dia dengan alam yang mulki wa arwahum bin ma'allah. Dan hak kita Allah itu baik daripada mereka bila maka diambil yang dalil dengan kainan atas pada hak taraki mereka itu. Mana daripada bawah ni ke atas. Itu kebanyakan ahli syariah yang menjalani pengenalan secara usul mungkin ya, ilmu tauhid ya, dan mengaji sifat 20 maka dia membina akidah maka dia dapat apa situ? Ma'rifat yang ammah ada pun yang dibincang ni ma'rifat yang khasah ya, ma'rifat yang khasah dia lalu daripada usul perjalanan rohani riadah wal mujahadah apabila hijab dibuka maka terpancarlah nur ma'rifat dalam kalbi, roh dan sil. Maka kedua keadaan ini jauhlah antara keduanya. Orang yang mengambil dalil dengan dia dan orang yang mengambil dalil atasnya. Yang mana ahli syariah wal hakikat, maka pendapatan makrifat dia jauh beza. Dan jikalau intifak keduanya di dalam ta'aluk, bahawa walaupun sama tempat dia, ta'aluk di mana? Ia telah kepada Allah Ta'ala untuk mengenal Tuhan. Tapi cara pengenalan dia tidak sama. Ya. Dia kenal orang tu lebih dekat. Kenal Tuan Imam, kenal. Ya. Mana kenal Tuan Imam, saya sekampung dia. Soalan lagi tadi saya kenal. Sebab saya sekolah rumah dekat.
Kalau lagi tanya anak dia, saya anak dia, oh lagi dekat. Kalau tanya isteri dia, saya isteri yang lagi dekat. Teruskan untuk saya punya. Maknanya apa? Pengenalan benda yang sama, tapi cara mengenal tak sama. Ada lebih dekat, ada lebih hampir. Maka kehampiran makrifat itu membawa perubahan perubahan seseorang. Nanti hampir dia dengan Tuhan, maka murkurbi, maka dia akan dapat duduk makam murkuns, maka berjinak kalbi dengan Allah SWT. Dan kemanisan yang paling besar dalam dunia ini sebenarnya rahsia yang ditukarkan oleh Arifin ialah bila kau terbuka dengan Tuhan. Ya wa imamun na'im bin nazam ila wadhil karim. Iman paling besar bila dibukakan hijab kalbi kita dengan Allah. Oh, sentiasa dia dengan Tuhan. Di mana saya berjalan. Ini pakaian dalaman. Ya, pakaian dalaman. Berkiri Tuhan bersihkan maka dia dapat kasih sayang Allah. Okey, jauhlah antara keduanya. Cabar kedua, dia panggil mayyas tadin lubihi dengan mayyas tadin lu'alai. Orang mengambil dalil dengan Allah atau para awliya. Dan orang mengambil dalil atasnya, itu dengan dalil. Maka yang sadiq itu mahjub. Mana orang yang sedang berjalan, dia panggil murid. Kalau orang yang wasil, dia panggil murad. Murad mana orang yang dikendaki. Ya, murid mana orang yang menghendaki. Dia bawa kendak, sedang berjalan, belum sampai. Yang ini sudah usul, mana telah ditarik. Maka yang sadiq mahjub daripada Tuhannya dengan melihat asar. Apa asar? Makhluk kesan. Yang kita semua makhluk dipanggil asar. Kesan apa? Kesan kudrah terhadap Tuhan. Ada pun Tuhan yang panggil mu'asir, yang memberi kesan pada mentaksis, menentu dan ijab menjadikan. Ya, semua makhluk tidak lepas daripada penentuan azan sebelum ada dah siap. Iradah Tuhan dan taksis menentukan pada azan. Sampai masa dia pun menjadikan satu demi satu dengan kudrah dia. Dia panggil ta'aluk taksir ke dalam sudut. Tapi di sini dia naik atas. Bukan sekadar dia membina akidah, tapi dia naik membina musyahadatul qalbi. Jadi syarat dalam hadis sahih Nabi SAW, antak kudallahu ka'anna katara fa'illam takum tara fa'illam ya. Itu maknanya nas musyahadah dan muraqabah dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Maka akuan itu maujud kepadanya. Mana akuan itu makhluk ni masih lagi dalam pemandangan dia. Ada pun orang yang telah disentak kalbi dia terus ke Tuhan, maka dalam kalbi dia tak ada akuan kan. Dalam kalbi ada mukawin. Siapa mukawin? Wallahu a'lam. Dia nafas dia naik turun dia dengan Tuhan. Allah. Oleh jasad dengan makhluk tapi dalam dia dengan Tuhan. Ya, nanti kedudukan orang yang arif benar-benar mengenali Tuhan. Sebab apa hati dia tak putus dengan Tuhan? Sebab dia mahabbah, cinta dia. Orang bercinta dengan Tuhan, mana dia putus dengan kasih dia ada. Walaupun dia berpuan lagi, dia hati dia sentiasa ingat Tuhan. Dia duduk bangun, dia ingat. Ingatan yang kuat itu tanda cinta yang kuat. Kalau cinta dia kuat, ingatan dia kuat. Kalau cinta dia kuat, ingatan dia kuat. Dia ingat ketiga-ketiga dia, mana kurang. Sebab tu dia kena membuat mana sentiasa penambahan mahabbah dan syauq rindu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhlah antara keduanya di kalau ittifaq di pada sasa. Habis. Maka melihat nur aqwan. Dan jauhlah antara yang melihat dengan nur aqwan dan yang melihat dengan nurul mukawin. Orang yang melihat nur aqwan itu makhluk yang disebut dengan nur pada menunjuk pujian Tuhan. Dengan yang melihat dengan nurul mukawin, iaitulah nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Makrifat dengan Tuhan akan dengan nur yang dimancarkan. Ya Allah mentanwirkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah Ta'ala nur. Apa makna nur itu? Ay munawwir. Dalam tafsir nur bermakna munawwir. Dia yang menerangkan, memberi, menjadi, mengalir semua dia. Munawwir itu maksudnya. Maka yang sadiq itu mahjub daripada Tuhan melihat asar. Maka akuan itu mahjub kepadanya. Ya, dia begitu dia. Bila dia tumpu pada makhluk, dia terhijab dengan Tuhan. Bila dia tumpu dengan Tuhan, dia terhijab dengan makhluk. Dia tak boleh cantum dua. Bukan ada dia begitu. Maka apabila dalil, maka mengambil dalil dia dengan akuan, dengan makhluk atas Allah Ta'ala. Atas wujudillah dan bersifat kesempurnaan dia. Dan majzub, orang yang ditarik itu dikenalkan haqqi. Majzub itu mana ditarik. Dan Quran sebut Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikendaki.
Bila kalbi insan itu disentak, ditarik oleh Ta'ala kepada dia, berbeda. Penyelam yang lain. Jeruan dia pun tak kenal dengan. Ya, ganas, jahat, garam, zalim, jeruan kan. Kalau Melayu kita kena kepada jahat, dia jeruan kan. Sampai dia beri bahasa. Ya, garam jeruan itu hilang habis. Tenggelam. Tidak dampak lagi bila orang yang telah disentak oleh hati dia oleh Ta'ala. Siapa dia? Tukang sihir. Ya. Bila mana dia mengadakan satu perjanjian dengan Nabi Musa AS untuk berdebat, berlawan di pagi hari, pada hari itu dia buat perdebatan, perlawanan sebab dia pilih orang ramai. Ya. Jadi dipilih oleh Fir'aun tadi, oleh tukang sihir yang tahu-tahu, yang hebat, teko-teko. Tujuan dia apa? Untuk mengalahkan Nabi Musa AS. Tapi di pertemuan itu berlaku, Allah Ta'ala tajallikan kebesaran keagungan dia maha dahsyat. Tapi dan Nabi Musa tempah adik dia punya apa? Ular tadi dah telan habis. Ular tukang sihir yang handal-handal habis. Di situ berlakunya apa itu? Injizab. Berlakunya tertarikan kalbi tukang sihir Fir'aun dari hidup yang hasrat asal dia untuk menumpaskan Nabi Musa berpustar tiga kedatian. Terus dia kata, amantu billah. Pusing terus. Amantu, aku beriman dengan Allah Rabbi Musa wa Harun. Itu panggil apa kan? Jazbah. Ini ada tarikan. Sampai sentak. Tidak ada. Fir'aun yang ditakut tu kan, dia tak nampak anak yang mana. Tapi Fir'aun kata, aku cencang. Walau saliban aku salib. Dia kata, salib lah. Bagi dia beriman, pertangkul dia berpangkat syahid. Atau aku dunia kata. Hebat lah. Padahal dia asal orang Islam. Dalam kufuran, bila tuan sentak sekali habis. Dengan syaitan, dengan nafsu habis tercampak. Bila berlaku, jazbah. Sebab aku minta ya Allah tariklah kalbiku ke arahmu. Tuan tarik kan, Masya Allah, nikmat paling besar. Kita akan rasakan rahsia sir kenikmatan yang sangat hebat. Bila kalbi dia berlaku injizab, dia bagi tarikan dia. Untuk bangun kita berdoa dan malam Allah bacaan minan muradin. Kalau jadikan aku minan muradin ayinan majzubin. Ada dalam semayang tertentu ada hati. Ya Allah, tariklah hatiku ke hadiratmu. Pada dia tarik pun tak tahu. Dapat lazat dan nikmat bila seorang hamba dipanggil menghadap raja besar. Dapat surat raja besar. Tuan ku panggil kita tu jemput istana, masuk bilik dia tu. Sebab tu, wah, ini hebat tu. Bila dipanggil, ya, itu khusus dia. Bila dapat jemputan tu, Masya Allah, dia tak nampak orang lain lah. Ya, itu kalau gaji dunia, dia bukan gaji dunia. Malik pun mulut, gaji segala gaji. Bila dia tarik kalbi tu, Masya Allah, dia akan kenal lah makrifat dengan sebenar Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna min. Begitulah mengambil dalil dengan di atas segala kainat. Dan adalah berdiri serta melihat dalil pada segala kainat itu makhdud daripada ainul musyahadah. Dia terhijab dia untuk mendapat musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu beza dua tu. Mana beza antara orang yang duduk dalam tauhidul am dengan tauhidul khas. Perjalanan tarikhah sufiah yang membawa kepada yaitu tauhidul khas, ya. Dan apa natijah itu pun jauh lah tanda, ya. Kehasilan dia jauh. Dan makrifat ini membawa kepada kesan besar di akhirat, ya. Kalau sekiranya dia makrifat dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, bagi jauh beza. Maka di akhirat dia punya pengamatan makrifat tak sama itu. Ujuban yang makizin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berselisih kepada Tuhan dia melihat. Pada melihat ahli makrifat yang tinggi, badan punya kekerapan tu selalu. Ada tiap-tiap hari, ya, ada seminggu sekali, ha. Kalau kurang-kurang, sebab tu dia polon. Dia sensing dengan baju polon betul-betul meninggikan setinggi-tinggi darajat makrifat. Kemudian dia ada kaitan di akhirat, ya, tentang ru'yah. Sebab nikmat yang paling besar adalah ru'yah. Dapat melihat zat Tuhan yang maha hebat, maha dahsyat, yang tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk. Tetap dasar dia lain serta mislihi syaitan. Pemula yang mengambil dalil dengan dia itu dikenal hak kita ala bagi ahlinya. Ia telah dipanggil al-wajibul wujud, zat yang wajib ada bagi zat. Ia telah asli pada wujudnya. Jadi wujud Allah Ta'ala dipanggil asliyun. Ya. Adapun wujud sekedar makhluk yang mengenai ardiyun, arif baru datang. Wujud kita ini baru datang sebab asal kita tiada. Ya, asal Tuhan sebaliknya asal dia wujud. Itu dipanggil dia kidam. Ya,
Ya, zat ini dipanggil Qadim. Apa makna Qadim? Zat Muttasif bin Qidam. Zat yang bersifat dengan Qidam dipanggil Qadimun. Qadim itu bunyi isim. Ya, Qidam itu bunyi sifat. Qidam itu sifat, Qadim itu asma. Ismun minal asma. Namun, daripada dipaham daripada makna Qidam. Mana dia, bila dia sedia wujud di asli, maka layakkan dengan muksim. Dia tidak berhajat kepada wujud kepada pencipta. Berlainan makhluk. Bila asal dia tiada, maka dia berhajat kepada muji orang yang mengadakan akan dia. Semua makhluk asalnya sama. Itu ada mutlak, asalnya tak ada. Kemudian diwujudkan oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia. Dia bagi nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita daripada tiada kepada ada. Itu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu asal pada wujud tiap-tiap mawujud, tiap-tiap yang wujud, asal dia maknanya diciptakan oleh zat yang bersifat wujud yang hakiki Ta'ala. Mawujud bagi mustahaknya, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu setengah daripada martabat tujuh. Ya, kalau menghaji martabat tujuh, dia makan ahadiyah. Cara fokus para-para arif bila dibuat tujuh peringkat. Ada disebut kepada ahadiyah dengan makna bukan Allah wala syai'an ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala pada azal. Ketiga itu satu benda dari dia tunggal. Dia pandang situ. Dia duduk di muraqabah, dia pandang. Maknanya bayangkan ketiga satu benda ada. Dia sahaja. Zat yang maha agung, yang maha dahsyat, yang tidak serupa dengan makhluk, yang mempunyai martabat wujud yang wajib. Ya, pada dahsyat. Situ dia akan dapat, oh, rasa juga macam ini. Ya, nampak sangat kebesaran, keagungan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Kemudian barulah dia mentasis ke maknanya azali, dia tasis untuk mengadakan makhluk. Satu ke satu dia adakan. Uhibbu an u'rifa wa khalaqa khalq. Aku kasih, aku dikenal, maka aku jadikan akan makhluk. Supaya mereka mengenali akan daru, mana akan Allah Ta'ala. Jadi maknanya matlamat besar, insan ialah mengenal. Sebab insan kalau dikenal, syakur dia Allah dengan sebenar pengenalan, dan saya tidak akan berhaku kepada Allah Ta'ala. Dan saya dia akan, maknanya, menanggung kecintaan yang cukup kuat dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala ialah yang mempunyai segala kesempurnaan, segala kehaibatan, segala kecantikan, segala-gala dia. Ada pun makhluk bersifat lawan, segala kekurangan. Atau kalbi manusia ni sifat dia, dia suka benda yang hebat ke benda yang sekali. Yang berarti begini. Okay. Kita letakkan satu benda. Ya, satu mahal, satu murah. Dia nak mana? Dia nak yang mahal. Mana hati manusia akan jatuh pada benda yang hebat. Bendaan kalau pun iberi lah. Ya, kata kita harga 2 juta, kata kita harga 3 ribu. Dia nak mana? Dia nak yang juta. Dan iberi ni. Beri rumah bangun besar harga 5 juta dengan rumah harga 50 ribu. Boleh nak ambil mana? Nak yang juta kan? Mana hati manusia tu memang dia minat benda yang hebat. Tapi sini kenapa dia tak tertawa dengan Tuhan? Sebab dia tak kenal. Kata kalau dia kenal sebelum menanggungan syafu di Allah Ta'ala, nasihat dia cukup kuat cinta dengan Tuhan. Ya? Dan kecintaan yang kuat ini akan menghasilkan mengamalkan syariat dengan ringan. Ya, sebab bila dia bercinta, apa saja kasih terkasih ini semua dia ingat dia buat. Ya, tengah ya. Sebab natijah membina kecintaan yang kuat dengan Tuhan dan pengenalan yang membawa kecintaan, rahsia dia buat supaya kita dapat beramal dengan syariat, dengan ringan dan mudah. Ya, dan rasa lazat. Sebab apa? Dia kenal Tuhan yang disembah dengan sebenar pengenalan dia. Itulah rahsia Tuhan semua. Ya, uhibba'an murifah, bahkan aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Sebab kalau dia tahu rahsia pengenalan dari makrifat, Masya Allah. Ya, itulah Allah SWT, maka baru terlebih nyata dia daripada yang jais. Kalau dia kira lebih nyata kewujudan, nisbah pangkat kewujudan. Ya, makhluk semua pangkat dia mungkin harus. Adapun pangkat kewujudan Tuhan wajib, maka lebih tinggi. Itu yang wajib lebih tinggi. Wujudan dia mesti. Ada wujudan kita harus. Ada boleh tak ada tahu. Ada pun wujudan Tuhan tak rezim adalah bukan ada tidak rezim untuk keadaan. Malah yang bersabur dan akli ada perubahan tak terima. Pada akan ketiadaan dia bisa sabit mawujud. Maka dia lebih terang sebenarnya. Ya. Bayang dengan Tuhan bayang. Mana lebih terang wujudan. Tentulah Tuhan bayang.
ya. Sebab dia bergerak, baru bayang bergerak. Dia diam, bayang diam, dia yang kontrol. Itulah nisbah kita dengar tanah. Ya, wujud makhluk ini membayangi kewujudan Tuhan. Ya. Jadi manakah wujud dia ada lebih terang. Terang mana ni? Ya, kalban dalam kalbi insan yang telah bersih. Dia nampak terang kewujudan Allah Ta'ala. Bagi zatnya yang telah asli pada wujud tiap-tiap maulid. Bahawasun terlebih nyata ia daripada yang jais mana yang harus, mana capa harus dan makhluk. Sebab kerana dalil akli, dalil akal atasnya, ternyata dipahamkan wujud kemudian maka ditanggungkan di atas maujud. Ya, tiada paham dalam wujudnya melainkan bahawasun ia wujudul mutlak, tiada muqayyad. Maka wujud Allah Ta'ala ialah wujudul mutlak, bukan wujudul muqayyad. Wujud kita makhluk dia panggil muqayyad. Apa makna muqayyad? Wujud yang terikat. Semua makhluk dia panggil terikat dengan Allah Ta'ala. Qul kullum min indillah, katakan ya Muhammad SAW, semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Ada pun wujud Allah Ta'ala tidak, dia mutlak. Apa makna mutlak? Tidak diikat oleh sesiapa. Dia yang mengikat sesiapa, mana di kalangan makhluk semua terikat dengan dia. Ada pun dia sendiri tidak terikat dengan siapa. Adalah makna ketuhanan. Ya, makna ketuhanan pun terkaya dari yang lain, makna dia tidak berhajat, itu makna mutlak. Dan berhajat yang lain kepada dia, iaitu wujud lain mukayyad, terikat dengan dia. Nah, bila kita faham makna ketuhanan, kita akan rasa ya, secara benda bergerak, berjalan semua-semua, kita rasa zauk dengan hati kita adalah minta Allah. Daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila diistimrar, dibekalkan, maka panjaran nur makrifat kita lagi hilang. Ya. Dia kalau mengaji dalam ilmu fiqh kan, dalam bab ayat kan, dia ada ayat apa? Mutlak. Ya, ayat mutlak. Lawan mutlak apa? Muqayyad. Ayat yang kedua, satu ma'ul mutlak. Macam ni dia panggil ayat mutlak. Sebab apa? Sebab dia tidak dikait dengan sesuatu. Kalau dikait dengan satu, dia buat apa? Teh. Ha, dia kait. Milo tu dah kait. Sirap tu dah kait. Ya, kita bubur sirap dia, ha, air tu ditukar. Dia panggil air bukan mutlak. Sebab dia sudah dikait dengan nama sirap. Orang panggil air sirap. Lepas tu martabat dia jatuh. Kalau air mutlak, dia ada dua martabat. Dia suci dan boleh menyucikan. Wa'anzanna minas sama'i ma'an tahura. Orang sebut kami turunkan di langit ma'an tahura. Tak tu dibaca dengan bagi atas. Bahasa Arab kalau baca atas lain mana. Kalau baca bagi depan lain mana. Kalau tuhur lain mana. Kalau tahur lain mana. Kalau tuhur maknanya macam air sirap, air minum tu tuhur, maknanya dia suci. Maksudnya kita boleh minum, tapi dia tak boleh menyucikan yang basuh-basuh pakai air sirap. Yang banyak semua dah datang. Ya, kalau tahur dia suci dengan menyucikan. Air telaga, air hujan, air laut, air sungai, kita tarap dia mutlakun, mutlak. Apa makna mutlak? Dia tidak diikat dengan sesiapa. Itulah kalbi insan, bila dia tidak diikat dengan sesiapa, dia mutlak, Masya Allah. Darajat dia tinggi. Dia bersih dan dia boleh menyucikan kalbi orang lain. Mana pun itu tarap mursyidul kamil. Tarap mursyidul kamil adalah ma'ul mutlak lagi. Itu kiasan dia. Bila air mutlak mana pun dia suci, dia boleh menyucikan. Bermakna tarap dia macam Nabi Rasul dan semua tarap air mutlak. Mutlak yang sangat hebat. Mana dia tu suci, maksum dan dia boleh menyuci. Maknanya memimpin manusia ke jalan lah. Kalau dia tidak mutlak, mana dia suci tapi tak boleh pimpin. Nanti boleh tahan lagi. Lagi teruk, mutanajis lah bin Bus. Kalau jadi air mutanajis pula, mutanajis, najis pula, mughalazah lagi parah. Kalau mengecikkan orang, orang menjadi kutum. Ya, itu maksudnya. Kurang-kurang kita jadi air, air yang berdentang, yang tubuh menjadi, kalau terdapat tabur, tubuh menjadi lah suci, bersih. Kepada jalan nanti, dia boleh dengan jalan Tuhan. Kalau dia naik pada mutlak tabur, itu lagi hebat. Ini nak ceritakan di sini apa? Yang terlepas dari ikatan, dan yang tidak terlepas dan terikat. Mana makhluk semua dia terikat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita merasa dan memandang sentiasa keterikatan makhluk dengan Tuhan. Itu satu mana ingatan zikir yang besar. Itu termasuk dalam makna kalimah la ilaha illallah. Ya, sebab Nabi suruh jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Mana tajdid maintain iman kamu dengan Nabi isbat. Mana tiada bersifat ketuhanan, maka tidak ada zat yang taraf di ketuhanan melainkan Allah Ta'ala.
Dan bila Allah Ta'ala dikatakan dia sebagai Tuhan, kemudian dia tempat dan bertumpu segala-galanya. Dia tidak berhadap kepada yang lain, sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Allahus Samad. Ya, itu besar makna. Bila dilatih yang kalimah la ilaha illallah, kita akan pergi pada apa? Peringkat tauhid satu demi satu. Pertama, la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar melainkan dia. Bila ma'bud bihaqqin, makna dia mempunyai makna ketuhanan. Makna zat dia tidak berhadap yang lain, yang lain semua terikat dengan dia. Bila lain terikat dengan dia, makna dia punya makna kedua, la ilaha illallah, peringkat pertengahan. Dengan makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat sebenar melainkan dia. Ada fa'il hakiki wa Allah. Dan bila fa'il yang hakiki, martabat wujudnya apa? Wujudul mutlak, mana wujud yang sebenar. Maka dia pergi pada lain yang ke atas kali ketiga, la ilaha illallah dengan la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia. Wujud yang lain, dia panggil wujud yang bukan sebenar. Apa yang bukan sebenar? Wujud yang terikat. Wujud yang sebenar, wujud yang mengikat, bukan dia terikat. Dia yang mengikat yang lain. Macam dia, wallahu a'lam. Atau maksudnya wujud mutlak, tiada mukayyad. Dan demikian itu mewajibkan kamalnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Ya, sebab dia tak berhajat, yang berhajat tidak sempurna. Pada tiap-tiap wajah, sama ada zatnya, asma'nya, awsafnya, af'alnya dan barang yang lain bersifatnya dengan segala kamalat, kemudian daripada kamalat segala sifatnya itu zuhur al-asam. Mana ta'aluk sifat Allah Ta'ala tadi kepada semua asam dan makhluk. Ya, mana Tuhan berikan makhluk tadi kesempurnaan, tapi tak sama dengan kesempurnaan dia. Kesempurnaan dia adalah wajib. Kesempurnaan makhluk adalah arif kau datang. Yang kekal surga, kekal neraka, sama ke dengan kekal Tuhan, tak sama. Kekal itu dikekalkan, mana kalau Tuhan nak padamkan boleh, salah dalam dia. Ada pun kekal dia tu, itu asli. Memang sifat Allah SWT, sifat yang zati. Ya. Maka dikenal maudud daripada wujud. Dikenal yang ada ini dengan daripada ada dan segala sifat daripada segala maudud. Mana kenal akan sifat Allah Ta'ala dengan segala maudud alam ini. Sudah makin dikenal segala af'an daripada segala sifatnya. Dan dikenal akan af'an perbuatan-perbuatan Allah daripada segala sifat dia tadi. Ya, iaitulah Tuhan menjanjikan. Sifat dia apa? Kudrah. Maka ta'aluk dia apa? At-taksir. Mana af'an dia menjanjikan. Ya al-imata, dia mematikan. Al-ihya, dia menghidupkan. Al-mukti, dia yang memberi. Al-manik, dia yang menyekat. Segala-galanya dia. Dan disabitkan pekerjaan yang ia makna hulusul akwan. Mana semua makhluk ini adalah hulus. Apa makna hulus? Kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Dan asal dia pun akhirnya akan tiada balik. Ya. Dan wujud asli daripada wujud aslinya. Apa wujud asli? Ya telah wujud Allah Ta'ala. Iaitu ijadul haq. Ya. Ijadul haq. Allah Ta'ala yang menjadikan semua makhluk ini yang hulus tadi dengan kemurahan hak, kemurahan Allah SWT dan fadlinya, limpah kurnianya dan zuhurul makhluk zahir seluruh makhluk daripada asar wasafnya, iaitu kesan daripada takluk sifat Allah Ta'ala. Ya, kita mengaji dalam ilmu tauhid am di panggil usuluddin. Pertama, apa yang mentasis menentu iradah. Ya, sebab al-qudrat wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Sifat kudrat dan iradat, dia berperanan kepada semua makhluk. Mana semua makhluk terikat dengan dua sifat ini. Sebelum kita ada, maka telah ditaksis pada azar oleh iradat. Ta'aluk iradat adalah at-taksis, mana menentu. Ya, dan bila menentu, maka pelaksanaan dilakukan oleh al-kudrat. Ya, semua. Lepas itu dalam hadis Nabi kata, Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak tahu iradat, Tuhan dah taksir pada azan. Ya kan, itu saja berlaku. Wama lam yasha' lam yakun, benda yang Tuhan tak tentu, dia takkan berlaku. Jadi semua yang berlaku ini sebagai cermin kepada masyiat. Bersifat yang taklah dengan kehendak dia yang maha itu. Ya. Dan juga dengan fi'li perbuatan ini ke Al-Qudrah. Qudrah maknanya dia mengadakan benda yang belum ada, yang dah ada pula edam, dia mengadakan dan seterusnya. Ya, semua perkara terikat dengan dia.
Dia yang mengawal, dia yang menentukan. Maka bila kita lihat pada kesan-kesan takluk kepada iradat, tiba-tiba hati insan tak pergi kepada Tuhan dia yang mentasir, Masya Allah. Dia dipanggil buta mata hati wa'ala dan sebagainya. Marra al-qawm walam yashadu fiha awhindaru awqawla awqa'ala. Pada siapa yang membuka mata luar dan memandang kepada kesan takluk semua kepada Allah Ta'ala, hati dia tak pergi ke Tuhan. Maka tertutuplah hati wa'ala dan sebagainya. Sebab itu ulama mengatakan apa? Iza akhrajan nafasak. Bila kau keluarkan nafas engkau, tarik, hembus, tarik, lepas. Kau bersenam kan? Kau bersenam, tarik, lepas, tarik, lepas. Apa dia tarik, apa dia lepas, tak ada apa. Apa buang maikun itu bangkai itu dalam makhluk. Kalau orang tarik nafas, kosong, lepas pun kosong, itu bangkai. Apa buang maikun, kata Arif Billah, itu bangkai yang dia. Ya? Bapak Nabi Sakti bagi kawan orang mati, cabar hati orang yang tidak diingatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi suruh dia zikir nafas, tarik, Allah. Lepas pun, Allah. Oh cantik nafas kita tu. Ya. Bahawa ada berkat, jantung kita dengar. 120 hari dalam hadis sahih, dia tiup roh. Dia mula start. Sampai sekarang dia tak nak berhenti. Kalau jantung kita dia berhenti sengaja, mawar kita dengar. Dia kengkap panjang. Ya. Tak pernah berhenti, bayangkan berpuluh-puluh tahun sampai sekarang umur kita 50, 60, 80, ada 100, tak pernah berhenti, bayangkan. Kita Jepun kalau tak berhenti pun meletup enjinnya. Ya, maka support kita dia letakkan, gerak dia sekarang. Dia pam Allah, dia kemud Allah, tarik lepas Allah, Allah, Allah sebagai syukuran lahu. Syukur kita kepada Allah, bawalah jantung kita tu ada gerak dia dengan nur, ada keberkatan dari Allah. Itu sekurang-kurangnya. Supaya kita isikan setiap nafas kita tadi dipanggil pi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamhah berlipat mata wa nafasin, tiap-tiap nafas dia mu'Allah, dia serta membuat merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Itu di antara apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, membayangkan orang yang kata ulul albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka sentiasa fokus hati dia dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, dia duduk dan mana ala pula akhwari dalam semua keadaan. Sebagai kita bersyukur ini nikmat Tuhan, mudah-mudahan kita Tuhan menampak lagi ya, cahaya makrifat yang terang dalam kalbu kita dan balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa dan wal istidhan wa alaihi ila akhir wa Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.